Dirumorkan cerai, istri Arya Saloka tulis pesan soal rumah tangga dan reruntuhan. Isu perceraian Arya Saloka dan Putri N semakin sering berembus. Arya Saloka sebelumnya disebut-sebut mengalami cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Meskipun kabar ini tak terkonfirmasi dengan jelas, namun Arya Saloka juga tak memberikan bantahan. Dugaan perceraian yang menimpa rumah tangga aktor Arya Saloka dan Putri N pun terus diperbincangkan publik. Terlebih sebelumnya beredar video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo yang dituding selingkuh. Banyak warganet yang berasumsi jika Putri N dan Arya Saloka sudah bercerai lantaran jarang terlihat bersama. Namun demikian baru-baru ini Putri N pun terlihat memberikan pesan untuk anak dan suaminya sebagai orang yang sangat berarti dalam hidupnya. "Untuk belahan jiwaku tersayang, suamiku dan separuh jiwaku, Ibrahim Rumi," tulis Putri N di caption Instagram, dilansir Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Perempuan blasteran ini juga mengunggah kata-kata bijak berbahasa Inggris yang bermakna tentang bertahan hidup di rumah tangga dan kesabaran. "Usia kita pada dasarnya adalah usia yang tragis, jadi kita menolak untuk menerimanya secara tragis. Bencana telah terjadi, kita berada di reruntuhan, kita mulai membangun habitat kecil yang baru, untuk memiliki harapan kecil yang baru," tulis Putri N dalam bahasa Inggris di Instagramnya. "Ini adalah kerja keras, sekarang tidak ada jalan mulus menuju masa depan, tapi kita memutar, atau berebut rintangan. Kita harus hidup, tidak peduli berapa banyak langit telah jatuh," tandasnya. Di tengah rumor perceraian ini, Arya Saloka malah membeberkan rasanya menjadi duda. Hal ini dilakukan saat live Instagram. "Akan tetapi duda di sini bukan karena berpisah dengan Putri N, melainkan ditinggal, meninggal, oleh Andin yang diperankan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta.